Selamat siang pemirsa Radar Karawang. Siang hari ini saya di depan kantor Bapenda Kabupaten Karawang yang setiap hari kondisinya benar-benar dipenuhi dengan roda 4. Kondisi ini benar-benar mengganggu lalu lintas. Bisa teman-teman perhatikan, parkir hanya bukan terjadi di satu jalur saja, melainkan dari kedua arah. Nah, bisa teman-teman lihat tuh. Kondisi ini benar-benar mengkhawatirkan, di mana harusnya jalan perkotaan ini bebas dari parkir liar, justru malah sebaliknya. Kondisinya benar-benar mengganggu.